rumah. Habib Umar sendiri yang mengatakan, Abdullah Haddad ini, Sayyid Abdullah Haddad, huwa min ahli qarni sadis. Habib Umar bin Abdurrahman, sebagaimana di dalam kitab Bahjatul Zaman, beliau katakan, Habib Abdullah Haddad ini bukan orang yang seharusnya hidup di masa kita abad ke-11 Hijriah. Harusnya hidup di abad ke-6 Hijriah. Di abad ke-6 Hijriah, masanya Imam Nawawi sebelum itu tuh. Masanya Imam Ghazali. Ternyata ucapan itu sampai kepada Habib Abdullah Haddad. Ini umurnya Habib Abdullah Haddad belum 30 tahun loh itu waktu. Belum 30 tahun. Gurunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah ngucapin begitu. Dan ini ucapan sampai kepada Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad dengar gitu bilang, enggak. Seharusnya saya ini min ahli qarni tsani. Saya seharusnya hidup di abad kedua Hijriah para tabi'in. Walau lal adab, lagultu annani min rijali qarni al-awwal. Walau kuntu ma'ahum, lakuntu min afdali sahabah. Adalah Habib Abdullah Haddad. Sosok istimewa.